sudah berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan pria ini. Dan pria ini juga sudah ditelepon, sudah dikasih tahu, tolong jangan berhubungan lagi dengan saya. Intinya seperti itu. Tetapi pria ini nggak mau melepaskan Inver. Jadi terus kejar-kejar terus. Dan akhirnya mereka berhubungan lagi. Ketahuan lagi, dimaafkan lagi. Berhubungan lagi. Janji lagi tidak berhubungan. Berhubungan lagi, ketahuan lagi, dimaafkan lagi. Jadi ini diulang-ulang terus. Berapa kali tuh? Sampai terakhir adalah ya Pak Ahok udah di dalam penjara ini, ketahuannya di bulan November kemarin, jadi sudah susah sekali untuk ya Pak Ahok secara gentleman ya, dia datangi dulu ya Tokyo ini, memohon, bayangkan seorang gubernur memohon, dan bukan cuma Pak Ahok yang memohon, anaknya juga,